Oke, akhirnya saya sudah selesai merumput, teman-teman sudah selesai mengaritkan diri. Ya, lumayanlah dapat-dapat sedikit nih buat nanti pakan ternak ya. Sekarang kita waktunya untuk mereview mobil ini L300 bensin tahun 84. Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube saya, dan di video kali ini saya bakalan mereview untuk unit L300 bensin pick up, dan ini juga asli pick up ya teman-teman. Kemarin mobil ini sempat saya live streaming, terus sekarang bakalan saya review secara detail mobil ini secara menyendiri. Sebelumnya hari ini cerah sekali pagi hari ini, semoga menambah semangat dalam bekerja teman-teman semuanya untuk mencapai apa yang kalian inginkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita review untuk mobilnya L300 bensin tahun 84. Mobilnya juga cakep, warnanya hijau, dan ini siap banget untuk teman-teman semuanya bekerja. Mobil ini bakalan saya buka harga murah aja, yaitu 25 juta ya. 25 juta, tapi untuk pajak ini sementara off satu kali, dan juga gearnya ini juga masih dalam keadaan off ya. Jadi buat yang pengen cari mobil untuk ke sawah nih, cocok banget mobil ini buat kalian ya, karena ini adalah L300 bensin 1300 cc yang asli pick up. Nah, untuk kategori bodinya sendiri, mobil ini bodinya juga sudah dua kali, tapi tenang aja, bodinya ini masih tipis teman-teman. Jadi ini masih tipis, catnya juga masih cukup bagus untuk kategori L300 bensin. Cuman ada lecet-lecet pemakaian yang di sebelah sini ya. Nah, ini ada beberapa lecet. Untuk ban ini juga pakai ban gajah tunggal, dan ini memang pick up, memang ban kebanyakan pakai ban gajah tunggal ya untuk orinya L300. Nah, untuk bak sendiri, ini baknya sudah dilapisi dengan bordes untuk lantainya, jadi ini lebih kokoh ya, lebih kokoh dan lebih apa ya, lebih bermotif ya. Ini kemarin mobilnya kalau nggak salah untuk muat bahan bangunan ya, di toko bangunan kalau nggak salah. Ini masih ada beberapa bekas dari semen ya, tapi nggak masalah. Yang pasti mobil ini kalau pick up yang pasti adalah di kondisi mesin dan juga di kondisi bagian sasisnya itu masih bagus ya. Oke, kalau untuk asli pick up di sini bakalan saya liatin untuk sasisnya ya. Oke, nah ini dia sasisnya, sasisnya masih bagus, dan ada tambahan ya, kalau asli pick up itu ada cangkokan tambahan besi di situ. Kalau yang enggak asli pickup cuman sasisnya cuman satu, dan ini masih bagus, cuman kotor aja ya ini mobilnya untuk bagian sasisnya. Knalpotnya juga bagus, ini kemarin habis dilas tuh, masih baru las-lasannya karena kemarin sempat lepas ya. Untuk interiornya ini seperti ini. Ini ada cover body ya, memang untuk nutupin biar lebih aman aja. Nah, untuk dashboardnya masih cukup lumayan lah untuk kategori pick up ya. Ini masih cukup rapi. Ini temperatur normal, semuanya normal. Cuman ini yang patah aja nih untuk jarum dari speedonya, tapi nggak masalah. Untuk klakson juga normal nih. Ini. Terus bensin juga normal. Terus joknya memang pick up seperti ini, ada sobek-sobek, wajar banget ya. Yang penting untuk mesin dan sasis, bodi juga cakep. Untuk lantai ini utuh ya, tidak ada yang keropos, cuman kotor aja. Ini lantai utuh sekali. Kita coba start engine. Oke, di start langsung hidup, gampang. Dan kira-kira seperti itu untuk mesinnya, dan masih responsif itu ya.
Jangan lupa untuk bodinya juga ini masih cukup cakep. Wiper ini semuanya juga normal, nyala. Terus lampu-lampu, grill depan ini masih rapi, bumper juga masih rapi. Ya ini cuma telat beberapa bulan aja. Berapa bulan? Sekarang berapa? 3 bulan untuk pajaknya. Jadi bukan terlalu PR yang berat ya untuk pajak. Apalagi kalau misalkan teman-teman semuanya cari mobil pickup itu untuk dibawa ke sawah buat cari rumput untuk sapi bisa. Nah, di sini juga sudah ada safety bar-nya. Nah, ini safety bar. Ini cocok untuk membawa muatan seperti bambu dan juga lain semacamnya yang mengharuskan untuk melebihi dari kabinnya, karena ini adalah sebagai protektor dari kabin depan. Dan ini terbuat dari besi seamless, jadi kuat. Untuk bagian belakangnya ini cukup masih rapi juga, bagian baknya juga bagus, rapi. Ya, sewajarnya dengan harga 25 juta, semuanya normal ya. Di sini ada tambahan bumper besi. Untuk pijakan juga kuat sekali karena itu nyambung ke sasis ya. Untuk bak belakang ini masih lempeng. Jadi mobil ini tuh karena sasisnya masih bagus, jadi tidak yang kayak mobil patah gitu loh. Tuh, kita agak jauh ya. Nah, masih lempeng, mobilnya tuh masih lempeng. Bukan bekas muatan yang berat. Kita lihat dari sisi sana ya. Biar kelihatan semua. Nah, mobilnya itu masih lempeng, jadi nggak kayak mobil patah gitu loh. Biasanya kan kalau mobil bekas muatan yang berlebihan, sasisnya sudah jelek, itu kan kayak mobil patah kalau pick up. Tapi kalau mobil ini masih standar, kaki-kakinya juga enak. Kaki-kakinya tidak yang berisik, glodakan nggak, karena memang untuk dari perangkat-perangkat ball joint dan semacamnya ini masih bagus. Cakep untuk L300 yang seharga 25 juta saja. Untuk mobil ini lokasinya ada di Magelang ya. Nanti silakan teman-teman semuanya bisa langsung cek unit ini di Barokah Auto Jaya. Itu ada di Mukit Magelang. Cek di map aja atau langsung WhatsApp, nanti bisa saya share log untuk lokasinya ya. Harganya masih bisa nego, jadi tenang aja. Buat yang minat langsung aja, atau bisa kita kirim ke luar kota juga bisa. Nanti tinggal tambahin ongkos pengirimannya. Yang penting mobilnya kalian nego dulu, oke? Kira-kira begitu dulu ya untuk review kali ini. Thank you banget sudah nonton sampai kelar. Buat yang minat silahkan aja langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Oke, salam sukses, selamat bekerja dan selamat beraktivitas di hari Senin. Dan sebentar lagi kita puasa, jadi jangan lupa tetap puasa.